saya sebagai reporter studio akan menjelaskan sedikit tentang Kampung Bojong, tempat yang akan tim kami tinggal bersama. Di tempat ini, kami akan memecahkan semua pertanyaan yang telah diajukan oleh teman-teman semua. Dengan rekan saya, Aisyah dan Tika Muhana sebagai wartawan lapangan akan terjun langsung untuk menanyakan kepada narasumber secara detail dan menyeluruh. Halo teman-teman, saya sebagai wartawan lapangan ingin menginterview Kampung Bojong. Cekidot! Jadi guys, di lokasi Kampung Bojong ini terdapat seperti sungai. Kalau kita ada danau kan, jelas ini. Dan di situ ada petani-petani yang sudah membaca tanah agar gembur dan mudah untuk ditanam. Seperti yang kalian lihat, ini sangat-sangat asli ya guys. Jadi guys, ini tuh selada yang ditanam dari Kampung Bojong. Sangat sekali bukan? Ya, tanaman sayuran itu bisa tiga tempat. Ini di lahan terbuka, kemudian di tunnel, nah yang ketiga di greenhouse. Itu namanya greenhouse ya, yang warna hijau itu ya. Nah kalau musim penghujan gini, bagusnya di greenhouse biar air hujan tidak kena tanaman secara langsung. Sini nanti akan dipindah tanamkan ke polybag yang agak besar, karena kalau di sini terus kan nggak bisa berkembang ya akarnya ya. Nah bisa dipindah tanamkan ke polybag yang lebih besar. Komponen yang dipakai dalam budidaya tanaman organik, ya harus ada media tanam. Media tanamnya itu bisa kompos, arang sekam, tanah, pasir kayak gitu. Nah, terus ada pestisida nabati tadi, ada bibit organik atau benih organik. Itu komponen-komponen yang harus ada ya. Kalau awal-awal bisa dikombinasikan dengan pupuk kimia sintetis. Nah, kalau organik itu kan produksinya buruk ya. Kalau kimia kemudian organik itu kan buruk ya kalau langsung, oleh karena itu butuh dikombinasikan biar hasilnya itu tidak turun-turun banget. Tapi setelah itu, setelah tumbuhannya itu stabil, boleh organik full. Jadi gitu tahapannya, kimia dulu, kemudian kimia dan organik. Kalau sudah bagus hasilnya, baru organik. Untuk packing sayur, kita membutuhkan alat timbangan, terus kemudian pistau juga buat sortir, timbangan dan penimbang, terus ada yang di press, ada di sealer, terus ada yang di wrapping, terus kita ada yang pakai selasi, terus ada yang pakai pintu juga. Ya. Udah ya, ini udah 200 gram. Nah, untuk caranya packing, kita pakai alat seperti ini, alat sederhana aja, yang agak kaku ya. Buat memasukkan teman-teman seperti ini. Kenapa kita pakai alat seperti ini? Supaya tidak rusak dan tidak patah dan gampang untuk memasukkannya. Jadi ini bisa sampai satu pak ini, satu plastik ini bisa nyampe setengah kilo kalau kita masukkan pakai cara seperti ini. Nah, warna merah, kalau warna merahnya udah mati, nah sudah selesai. Nah, di sini ada lubang-lubangnya, teman-teman. Nah, ini buat sirkulasi udaranya biar tidak lembab. Karena kan ada basa-basa nih. Kalau misal nggak ada lubang-lubang ini, nanti lembab dan itu bisa mengakibatkan bengkak. Itu cepat banget. Nah, bunyikan ya. Kemudian sudah lah. Nah, udah jadi. Nah, Bojong dan ada logo organik. Sayuran seperti sayuran yang dikemasan tadi itu kan sama akarnya. Nah, itu tahan 3-4 hari. Seperti itu. Sama seperti yang lainnya. Itu. Kecuali pon-pon. Ini bisa 1 bulan bisa. Jadi kalau misalnya di supermarket sebulan itu enggak masalah. Kalau yang empon-pon, jenis empon-pon. Kalau sayur, itu tahannya 3-4 hari. Gitu. Seperti itu. Terima kasih, Kak. Oke.
Kita sediakan, kita siapkan yang namanya bahan kompos. Bahan kompos sendiri di sini ada kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran kambing. Jadi itu 3 bagian. Kemudian yang 6 bagian itu daun-daunan kayak gini. Terserah daun apa. Yang penting nanti bentuknya kecil kayak gini. Kalau daun pisang misalnya atau getepok harus dicacah dulu biar nanti pengomposannya lebih cepat. Kemudian yang 1 bagiannya itu arang sekam, jadi kayak ini. Arang sekam yang dibakar. Jadi bentuknya hitam. Kalau terlalu bakarnya terlalu lama nanti jadinya kayak gini, jadi abu. Jadi dicampur jadi satu. Ya, kayak gini deh ya. Kalau sudah tercampur ya deh ya. Kita tabur atasnya biar nanti enggak asam. pH-nya netral dan siap untuk digunakan di tanaman. Nah, gini, biar glowing dia ya. Kalau sudah enggak penuh, ini kita butuh yang namanya mikroba pengomposan. Nah. Ya, kayak gini. Kita masuk. Ini yang portable deh ya. Kalau di Brenjong itu bisa biasanya menggunakan skala yang berton-ton deh ya. Bisa ada yang 5 ton. Tapi nggak pakai yang drum kayak gini, pakai yang rumah kompos sendiri. Jadi pakai terpal. Lubangnya deh ya. Kalau kompos biasanya yang keluar itu air lindi. Jadi bisa untuk pupuk cair, makanya tetap dikasih timba kayak gini. Nanti ketika ada tetesan air yang menetes, itu kita bisa manfaatkan untuk pupuk cair. Biasanya kalau bau kayak tape gini, yang datang itu lalat, lalat hitam. Atau yang biasanya disebut lalat BSF. Bukan lalat hijau ya, BSF yang biasanya akan muncul telurnya yang namanya maggot. Itu sama bisa mengurai kompos juga. Kalau kepingin aman dari BSF, jadi proses alaminya yang ada mikroba dalam sini ya harus rapet kayak gini. Nanti seminggu sekali harus dibongkar, ditaruh sini, dimasukkan lagi di sadur biar nanti prosesnya cepat, jadi hancurnya cepat. Nanti kalau sudah jadi seperti ini, jadi lembut ini. Ini kalian harus bawa 5-5 per kelompok, nanti kayak gini. Masukkan aja. Tekan ya kayak gini. Kali apa detik ya. Nanti dikasih space 0,5 cm di atasnya untuk penyiraman. Baru kita kasih lubang ya. Kita masukkan benihnya. Ada benih matahari, bunga matahari kayak gini. Lagi ya. Kita masukkan kayak gini. Nanti 2 hari itu kalau bunga matahari sudah mulai pecah, jadi kita ambil. Nanti 2 minggu sudah kayak gitu, nanti siap tanam kayak gini. Kalau kepingin tanam langsung ya tetap medianya sama tadi ya, komposisinya, nutrisinya 2 bagian tanah, 2 bagian kompos, 1 anak sekam. Nanti bunga atau yang lainnya biasanya 1,5 bulan sudah mulai bunga. Nanti panen bunganya paling 3 bulan baru keluar biji. Don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. Kolam, jadi ada wisata yang namanya Garu. Biasanya untuk tangkap lele gitu. Jadi kan ada anak-anak paut gitu, anak SD. Biasanya habis tanam padi, nanti mintanya tangkap, minta dong, Mbak, tapi tangkap lele gitu ya, kolam. Ganti kamera. Aduh, teman-teman, kita sudah mendaki banyak gunung nih. Bram, 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 bram. Fir, Fir, nolah dong.
ZK kok itu banget ya. Cool. Cool. Itu ZK. Itu ZK. Kalian jalan di video. Aku tendang. Iya, ikil ya. Lutfi datingan wa Audi Safir. Di kampung. Jangan. Hai.
pushing forwards, but it keeps pulling me backwards. No way to turn. Now I'm standing back from it. I finally see the pattern. I tell myself, I do. One, don't pick up the phone.